Treskrim Umpol dan Metro Jaya menangkap 6 pelaku ganjal ATM di Jalan Pekapuran Raya Depok. Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus mengungkapkan, para pelaku yang belum sempat menikmati uang hasil kejahatan berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Hal itu karena reaksi cepat dari korban yang segera bertindak untuk melakukan pemblokiran. Pelaku ganjal ATM mempunyai peran masing-masing. H alias Wan memasukkan batang korek api dan berpura-pura membantu korban. FW alias Faris berperan berpura-pura melakukan transaksi dan mengintip PIN ATM, sedangkan HP, A, DD, dan S berperan sebagai joki dan mengawasi. Modus operandi yang dilakukan adalah dengan cara mengganjal ATM. Mereka ini bersama-sama semuanya dengan perannya masing-masing. Sudah ada beberapa yang dia memang sudah memapping mana ATM-ATM, khususnya misalnya di ATM-ATM minimarket ya, yang memang minim dari pengawasan yang ada, itu diganjal dengan menggunakan ada satu alat yang digunakan di ATM tersebut, sehingga pada saat orang akan mengambil ATM, mengambil uang, itu ATM-nya tidak keluar. Ini sebenarnya modus lama. Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.